base je terus, yeah. Tak ada masalah. Jadi mungkin mereka perlu untuk bawakan hero-hero seperti Faramis, oh, untuk menggunakan meta Argus. Argus, Faramis, Zilong, Bin dan juga Popol and Koopa. Semuanya untuk split push. Tapi apakah pasukan Tiger Wong ataupun Aero 44 akan melakukan perkara tersebut? Penggunaan Argus juga sangat menarik kalau benar dilakukan. Tapi sekarang ini mereka akan lebih fokus untuk melakukan draft pick yang lebih bersesuaian. Sekarang ini Tiger Wong Esports, mereka-mereka akan keluar. Ya, mereka memberikan respect, Ben. Wow. Kepada Natalia. Tapi awak tahu tak sekarang ada hero split push yang terbaru? Apa dia? Minsita. Sebab sekarang second skill Minsita, yeah, punya attack speed tu, awak duduk depan menara, awak tekan. Ya, dia cocok dengan sangat laju. Cocok dia sangat-sangat mantap. Saya suka dengan hook dia. Sangat-sangat annoying. Boleh hook ramai-ramai. Ya. Cukup menarik. Saya ada buat momen tu semalam. Ya, yeah, yeah. Yeah, tapi tidak untuk Snapdragon Pro Series kerana Minsita masih lagi tidak dibenarkan. Kerana untuk pasukan-pasukan lain, hero-hero lain pun mereka masih belum dapat handle sekarang ini dengan patch semasa. Joy juga telah pun dikeluarkan. Jadi Tiger Wong Esports, adakah Faramis sebagai ban yang kedua? Kajar juga boleh dikeluarkan. Tetapi Kajar jika diban oleh Tiger Wong sendiri, sedikit merugikan. Jika mereka mengeluarkan utility support ketika ini, juga lebih baik. Ya, kalau mereka keluarkan Kajar, mereka, saya tak tahulah, kedua-dua jungler mereka ini seakan-akan kurang gemar memainkan hero-hero assassin. Sedangkan tadi kedua-dua belah memainkan hero-hero yang lebih ke arah high ground, boleh saja untuk menggunakan assassin dengan cukup-cukup senang atau mudah. Tambahan lagi tadi, Beatrix saja yang menjadi good laner mereka, bukanlah hero-hero yang susah untuk diberikan fokus seperti Brody dan sebagainya. Tapi kali ini mungkin mereka akan kekal dengan trend tersebut. Jadi pasukan-pasukan ini juga akan memberikan fokus kepada hero-hero yang tidak bersesuaian dengan komposisi mereka. Ya, Ahlot telah pun dikeluarkan. Persoalannya sekarang ini, adakah Tiger Wong Esports mahu untuk menggunakan Glue sebagai first pick sekali lagi? Kerana jikalau mereka meletakkan Glue sebagai first pick, ianya melepaskan Kajar dalam masa yang sama jikalau tidak diban. Jadi pasukan Tiger Wong Esports, kalau Kajar terlepas, mereka akan lebih memberikan tumpuan utama kepada Kajar. Dan Wanwan juga telah pun dikeluarkan. Mereka ingin mengurangkan lagi hero pool untuk Natsu. Kajar, Wanwan. Kajar, Glue. For Secret, sorry. Kajar dan juga Glue pada saat ini yang boleh untuk diban keluar maupun diambil. Begitu juga dengan Fanny. Sekali lagi, Fanny, Glue dan juga Kajar. Fanny belum lagi diberikan tumpuan. Saya tak tahu kalau mereka tak nak mainkan. Ya, sebab biasanya kalau ada Fanny ni, game laju. Sama ada habis awal ataupun kalah awal. Kita suka yang laju-laju ni. Sebab ia lebih pantas untuk kedua-dua pasukan. Mereka akan dapat rehat dengan lebih baik dan untuk bangun sahur dengan lebih pantas mestinya. Dan untuk pasukan Aero 44, apakah mereka akan keluarkan Kajar? Kerana itu adalah hero yang berbahaya untuk lepaskan kepada Tiger Wong Esports. Sekarang ni, Gohan, kenapa pula nak bangun sahur awal? Awak, kalau awak bangun pukul 3 sahur, awak akan sahur daripada pukul 3 sampai pukul 6 ke? Saya sahur awal. Sahur awal. Waktu bangun saya pukul 6.30 tu untuk subuh je. Subuh je? Ya. Tak apa kan ni? Sekali lagi, Glue. Glue saja yang diambil. Penny tak akan diberikan tumpuan. Jadi, adakah mereka akan kekal dengan drafting seperti tadi sebab lebih kurang sama, betul? Yeah, jadi mereka akan melisa saya kira. Itu apa tu sekarang? Xavier. Xavier sekali lagi. Xavier melisa? Secara terus? Ada potensial untuk mereka melakukan perkara tersebut kerana jika mereka ingin mengambil Xavier, Yuzong awal pun okey juga sekarang ini. Tetapi adakah mereka akan mengunci Yuzong secara terus? Dan masih lagi ada possibility mereka menggunakan lapu-lapu. Jadi sedikit rugi kalau mereka rebuti EXP dan Estes tidak diban. Kali ini di tangan Aero 44. Kali ini di tangan Aero 44. Jadi siapakah jungler bagi pasukan mereka? Kali ini Ubi Strat bakal digunakan. Jadi untuk pasukan Tiger Wong, mereka sebenarnya dah berada dalam masalah. Sebab anda memang takkan boleh lawan Ubi Strat dengan menggunakan Glue. Sebab untuk melawan Ubi Strat, anda memerlukan split pusher. Hero yang seringkali diberikan keutamaan untuk Ubi Strat sebenarnya bukanlah Estes, bukanlah Yves, bukanlah
tank jungler tersebut, tapi adalah Berdetta. Yeah. Disebabkan Berdetta antara hero yang boleh untuk memenangkan sesebuah wave dengan sesebuah lane dengan cukup-cukup mudah. Yeah. Jadi kalau ada Berdetta, Ubi Strike itu tak boleh untuk berjalan dengan mudah. Sama ada Berdetta, Fanny, Ling. Ini antara tiga hero yang boleh kita katakan mudah untuk memecah belahkan komposisi Ubi Strike itu sendiri. Yep. Dan kalau kita lihat kebanyakannya, ataupun kalau kita nak berikan tumpuan, lebih ke arah professional scene, yang mana strategi ini cukup familiar ataupun cukup terkenal berada di tangan pasukan Blacklist International. Hmm. Jadi mereka seringkali ban keluar Fanny, mereka ambil Berdetta. Mereka akan pastikan perkara tersebut berlaku dengan lebih mudah lagi. Tapi Tiger Wong nampak seperti mereka tidak bersedia dengan perkara tersebut. Dan daripada sudut drafting, kalau ini memang orang kata comfort draft untuk Era 404, jadi kemungkinan besar mereka akan dapat kemenangan. Ya, lapu-lapu telah pun diguna pakai. Bukannya Yuzhong kali ini mungkin lebih tanky dengan adanya Estes untuk mengembalikan nyawa pasukan lawannya. Dalam lapu-lapu menggunakan Bravest Fighter, dia mampu untuk bertahan dengan sangat-sangat kuat. Dan ditambah pula dengan ultimate daripada Estes mampu untuk mengembalikan nyawa dia. Jadi tak ada masalah untuk pasukan Aero 404 mengunci sekali lagi tank jungler untuk pasukan mereka. Mungkin ianya Karina masih lagi ada potensi untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi persoalannya sekarang ini untuk pasukan Aero 404, mereka perlu untuk menutup hero pula mid dan juga Rom ketika ini. Ya, benar sekali. Roma, Lolita di band keluar terus. Okey, mereka tak inginkan Lolita untuk mengenakan counter ke atas Xavier. Mm-hmm. Tapi tadi pun Lolita counter Xavier, namun Xavier-nya ada ubat juga. Yeah. Oh, Nathan yang bakal diban keluar kali ini juga oleh Force, oleh pasukan Tiger Wong Esports. Tapi saya boleh cakap Force Secret dua permainan, kedua-duanya dia bermain dengan kurang play safe dan boleh saya cakap terlalu agresif dan terlalu mudah untuk dihukum sebenarnya. Apakah dia akan dihukum sekali lagi? Sama-sama kita nantikan. Tiger Wong Esports pula, mereka akan mengeluarkan lagi satu mungkin jungler hero pool yang mungkin diambil oleh Tiger Wong Esports. Jadi ya, untuk band yang seterusnya merupakan band yang terakhir untuk pasukan Tiger Wong Esports. Adakah sekali lagi good laner ataupun mereka akan berikan tumpuan kepada jungler? Yeah. Yang mana kali ini Barat masih lagi ada. Barat antara counter juga ke atas Akai, memandangkan dia boleh saja untuk lawan dengan heavy spin tersebut, ataupun kalau mereka nak mainkan Lancelot jungler juga boleh lawan dengan Akai tersebut. Tapi saya rasa Barat memang boleh lawan dengan Akai, sebab bila heavy spin digunakan pakai, dia terus welcome telan, heavy spin akan terhenti dengan cukup mudah. Ya, saya masih lagi mengharapkan Cho akan diambil. Tapi apakah ianya akan diambil oleh Tiger Wong Esports? Sukar untuk Cho kali ini kerana mereka perlukan damage output lebih-lebih lagi di bahagian mid lane untuk pasukan Tiger Wong Esports. Sebabkan itulah Era 404 menutup Yif, tetapi ianya akan membuka Farsa. Jadi sekarang ini apakah Farsa bersesuaian di dalam komposisi kali ini? Mungkin juga untuk Farsa tersebut boleh diambil oleh pasukan Tiger Wong Esports. Tapi Yif sudah pun keluar, sama ada Farsa ataupun Lilia antara yang terbaik untuk diambil oleh pasukan Tiger Wong Esports. Kalau mereka ambil Beldina agak kurang baik. Tapi kali ini Martis lebih dahulu yang bakal dikuncikan oleh pasukan Era 404. Dan Tiger Wong Esports, pilihan mereka yang seterusnya, mereka perlukan lagi seorang mid laner dan juga Roma. Kita boleh jangkakan Akai masih lagi flex, pilihan yang baik untuk Tiger Wong Esports menutup pasukan, menutup mereka punya card terlebih dahulu. Jadi sekarang ini Safrel, apakah pick yang seterusnya untuk mereka? Mereka ada lagi potensi untuk menggunakan Ling sebagai jungler dan meletakkan Akai sebagai Roma, tetapi sedikit merugikan. Lebih baik untuk mengambil Rubin, lebih banyak sisi untuk memberikan gangguan. Dan seperti dikatakan oleh Sunfrost, Lilia akan dikunci, memberikan constant damage di bahagian hadapan. Burst damage mampu untuk dilakukan sehingga di late game ini sangatlah perlu diberikan perhatian oleh Aero 404. Tapi secara jujurnya, saya memang lebih mengharapkan kepada secara tiba-tiba Akai gerak ke Rome dan Ling diambil. Sebab pada saat ini sememangnya sangat-sangat diperlukan seseorang yang akan menjaga wave. Dan kali ini lihat daripada sudut mobility untuk Tiger Wong Esports, sangat rendah sebenarnya. Ya, daripada segi kombinasi memang ada. Mereka seolah-olah memberikan fokus kepada team fight. Dan nilai kombinasi mereka ketika ini taklah terlampau sukar untuk dilakukan, kerana daripada synchronization hero-hero ini adalah
Okey, tetapi jikalau Akai menggunakan heavy spin dan juga I'm offended by the Ruby miscommunication, ini akan menyebabkan begitu banyak rumit yang akan dilakukan, akan ditemukan oleh Tiger Wong Esports. Dan pilihan terakhir, Arrow 4-4, Cloud. Cloud diambil. Sememangnya ini masalah yang besar sebenarnya untuk Tiger Wong Esports. Secara jujurnya, saya melihat drafting Arrow 4-4 lebih kukuh ataupun lebih reliable dibandingkan dengan pasukan Tiger Wong Esports. Mereka ada kelemahan yang besar di mana mereka tak boleh untuk cari bahagian back nine. Maknanya Denzo akan lebih berbahagia dekat bahagian belakang. Itu satu. Yang kedua, mereka juga tak ada banyak cara untuk memperlahankan ataupun menghentikan Blazing Duet yang ada. Force Secret boleh saja untuk masuk dan keluar dengan cukup-cukup mudah. Kalau dia nak harapkan akar-akar adalah jungler, seringkali akan berikan fokus kepada bahagian objektif, cuba untuk dapatkan pick off dan sebagainya. Tapi kalau dia nak berikan fokus kepada Cloud, itu bukanlah cara yang mudah. Malah damage dia sangat-sangat tinggi. Tapi apapun, drafting sudah pun lengkapkan. Inilah dia senjata-senjata terakhir mereka. Mahu ataupun tidak, mereka akan terus masuk ke dalam pusingan yang ketiga. Perlawanan di antara Tiger Wong Esports menentang RF404. Ya, kedua-dua jungler memulakan orange buff terlebih dahulu. Mereka akan melakukan rotasi vertikal seperti yang dikatakan untuk mendapatkan buff masing-masing. Jadi, rotasi ke bahagian gold lane akan dilakukan oleh Gugun, manakala untuk Lord Ricky kita boleh jangkakan dia akan memberikan kontes terhadap Little Wanderer di early game ini. Tepat sekali. Sudah pun mula untuk bergerak ke kawasan jungle milik pasukan musuh iaitu Gugun. Sementara Little Wanderer cuba untuk didapatkan terlebih dahulu oleh Lord Ricky. Yang rendah untuk Yamikaze. Yamikaze perlu untuk berhati-hati. Tapi Daddy Dudedo kehilangan rakan pasukannya iaitu Rins. Dengan cukup awal, jarang saya tengok Lilia kalah clear dengan mana-mana match. Tapi kali ini Lilia daripada Rins tertewas berhadapan dengan Denzo. Dengan cukup-cukup awal, dah lah Denzo itu hero late game, Lilia hero early game. Tapi Denzo yang dapatkan kemenangan, ini memang masalah yang besar sebenarnya untuk Tiger Wong. Benar sekali, dan lihat knock up telah dilakukan. Sudah pun ada heavy spin, terus saja memberikan penguncian ke arah Lord Ricky. Dan terus saja dijatuhkan. Cukup mudah reaksi pantas daripada Tiger Wong Esports untuk mendapatkan jungler milik pasukan musuh. Sekarang mata telah pun satu bolaskan satu. Yamikaze memberikan pressure kepada Safrel, tetapi Safrel bijak untuk bermain di bawah turret, mengelakkan dirinya dijatuhkan dengan begitu mudah. Jadi inilah gaya permainan play safe daripada Safrel. Dia tiada flicker, dia hanya menggunakan inspire. Jadi untuk dia melakukan clearing wave, jika dia telah pun di turret dive, tiada masalah. Tetapi Turtle Camp telah pun menunjukkan Gugun memulakan turtle yang pertama untuk pasukannya. Ya, sudah memulakan turtle yang pertama. Tapi bagaimana Natsu menghalang pergerakan tersebut untuk membiarkan pemain-pemain milik pasukan Tiger Wong sedikit perlahan melakukan rotasi. Malah Area 404 ada waktu untuk melakukan serba sedikit saingan. Turtle diserang sedikit demi sedikit, nyawanya semakin lama semakin rendah. Tapi bagaimana untuk pasukan Area 404 masih lagi ingin masuk. Heavy spin ini guna pakai, tapi Lord Ricky tak akan berjaya untuk dapatkan turtle tersebut. Malah Daddy Dudedo tetap akan ditumbangkan oleh Lord Ricky. Dia tak berjaya untuk dapatkan turtle, tapi dia berjaya untuk dapatkan double kill pada saat ini, mencari triple kill. Cuba untuk ditarik Gugun, tapi masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Namun Lord Ricky lebih tergoda dengan adanya orange buff yang berada di hadapannya di dalam jungle milik pasukan Tiger Wong. Ya, dia cuba untuk mencuri segala sos yang ada untuk pasukan Tiger Wong Esports. Dan sebentar saja tadi, team fight di bahagian turtle, sedikit kesilapan daripada Daddy Dudedo apabila I'm offended. Ultimate beliau telah pun sedikit terlepas dan tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa pemain disebabkan oleh blind spot tersebut. Sekarang ini, untuk pasukan Arrow 4-4, walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan daripada segi kill, namun masih lagi mereka kalah daripada segi goal. Sekarang ini Daddy Dudedo cuba untuk memberikan tekanan sekali lagi di kawasan Force Secret. Force Secret telah pun menghidu bawah tersebut dan dia akan bermain bawah turret saja. Ya, benar sekali. Telah pun menghidu perkara tersebut. Dan pada saat ini Tiger Wong Esports sudah pun ada masalah daripada sudut kedudukan goal. Mereka cuba untuk melakukan rotasi di bahagian good lane, tetapi disebabkan Yamikaze sentiasa bersama-sama dengan Force Secret, ianya menyukarkan keadaan mereka untuk mendapatkan Force Secret. Tapi kalau mereka tak dapatkan Force Secret,
late game nanti force crit akan mengganas. Ya, sangat-sangat berbahaya dengan adanya penggunaan Blazing Duet daripada bahagian belakang. Walaupun ianya Saffril, sangat-sangat menyakitkan. Lagipun dengan adanya Cloud ini, force crit mampu untuk melakukan clearing wave sangat pantas. Tiada masalah untuk beliau berseorangan. Tetapi kali ini, dia telah pun ditemani dengan Yamikaze. Namun, pasukan Tiger Wong Esports, tiga orang pemain cuma untuk melakukan turret dive. Malangnya, tidak mempunyai minion wave. Ya, benar. Tepat sekali. Tak mempunyai minion wave untuk melakukan serangan seterusnya. Dan pada saat ini, Turtle akan dimunculkan di bahagian bawah. Cuba untuk dimiliki oleh pasukan Era 404. Mandangkan pemain-pemain Tiger Wong berada di bahagian atas secara beramai-ramai. Yamikaze nyawanya dikurangkan dengan cukup banyak. Tapi Natsu masuk dengan flicker secara terus. Tapi lihatlah bagaimana stun terkena. Namun dia masih lagi cuba untuk melakukan serangan secara bersendirian. Akan ada backup. Tapi sedikit perlahan. Natsu ditumbangkan. Satu reversal yang baik. Mereka yang diserang tapi mereka kembali melakukan counter engagement dengan cukup-cukup cemerlang. Berjaya untuk melakukan serangan dan menghalau pemain-pemain Era 404. Ke belakang kembali tapi belum lagi berakhir. Masih lagi akan ada serangan. Nyawa mereka dikurangkan sedikit demi sedikit. Pemain-pemain Tiger Wong berdiam diri di dalam bush. Tapi akhirnya pertempuran bakal ditamatkan. Hampir sebenarnya range dijatuhkan dengan adanya skill 2 dan juga skill 1 daripada Denzo. Mampu untuk menghasilkan stun yang memberikan waktu untuk rakan-rakannya disengage. Satu sahaja yang sangat baik daripada beliau. Tapi apa yang lebih baiknya ketika ini adalah dengan adanya Force Secret untuk pasukan Aero 4-4. Cloud ini mampu untuk melakukan clearing wave yang sangat pantas dan mampu untuk melakukan rotasi ke kawasan lane yang berlainan. Dan sekarang Aero 4-4 sudah mula melakukan snowballing. Ya, sudah pun mula untuk melakukan snowballing. Tapi akhirnya mereka sudah pun berjaya untuk menghalang jungling ataupun farming daripada Force Secret dekat bahagian kolin tersebut. Kali ini mereka dah ada 1,500 gold di hadapan. Mereka cuba untuk mengekalkan kedudukan ini. Dan dalam waktu yang sama, Rin sudah pun berjaya untuk mendapatkan keselesaan Force Secret. Terus sprint ke bahagian belakang. Cuba untuk melakukan serangan ke arah Rin. Tapi masih lagi ada Black Shoes untuk kena pakai. Heavy spin dekat Yamikaze berjaya untuk dikorbankan secara terus. Tapi lihatlah bagaimana satu tarikan I'm of Band dikumpulkan dengan Flicker. Menarik Lord Ricky. Dan akhirnya berjaya untuk ditumbangkan. Dua orang gugur di bahagian atas tersebut. Satu draft yang sangat baik daripada Tiger Wong Esports. Mereka tahu Aero 4-4 ingin menggunakan komposisi snowball ini. Dan lihat bagaimana Natsu begitu bernafsu ingin mendapatkan turret pertama. Dan akhirnya telah pun dihukum oleh lima pemain Tiger Wong. Ya, benar tepat sekali. Turtle yang seterusnya akan dimunculkan. Ini adalah turtle yang terakhir. Kalau Tiger Wong dapat lagi sekali, mereka akan dapatkan secara penuh. Cukup bersih daripada sudut objektiviti. Dan Aero 4-4 hanya mampu melihat daripada jarak jauh. Sekarang kedudukan gol makin lama, makin jauh sebenarnya. Yeah. Ditinggalkan oleh pasukan Tiger Wong Esports. Oops, tadi dudedo. Sangat-sangat rendah nyawanya. Hampir saya dikorbankan. Berjaya. Tapi menarik juga berjaya untuk ditumbangkan. Satu pembelian masa yang baik juga oleh Dadi Dudedo. Ya, 15:3 di minit yang ketujuh ini. Di bahagian atas, Rexley pula yang akan bertentangan dengan Natsu yang telah pun menggunakan Bravest Fighter ketika ini. Memberikan CC secukupnya kepada Rexley. Tapi Rexley masih lagi mempunyai ultimate untuk merasuki badan pemain tersebut. Di bahagian bawah, Vita Wanderer berjaya untuk disecure oleh Gugun. Ini akan memberikan lagi vision hanya sementara untuk pasukan Tiger Wong. Ya, benar. Kali ini dengan menar bagian tengah berjaya untuk musnahkan, Aero 4-4 boleh untuk bertindak dengan lebih berani lagi. Tapi berani-berani mereka pun, siapa yang akan berani itu? Sebab mereka membawa Estes selaku Roma untuk membuka map agak sedikit perlahan, agak sedikit sukar. Jadi mereka perlu untuk mengharapkan Natsu. Adanya Dominant Ice telah pun disiapkan oleh Ruby. Semakin kurang healing mampu untuk dilakukan oleh Yamikaze. Apakah kita bakal menyaksikan Necklace of Durin juga yang bakal disiapkan oleh Rins untuk menambahkan lagi, memberikan counter lagi kepada healing effect yang ada daripada Yamikaze. Pada pendapat saya memang harus untuk Rins menyiapkan diri dengan Necklace of Durin sebab antara hero terbaik untuk melengkapkan diri dengan Necklace of Durin dalam patch sekarang pada pendapat saya adalah Lilia. Memandangkan hero ini sememangnya ada area of effect yang cukup-cukup banyak dan secara konsisten. Jadi memang dia mampu untuk mengeluarkan damage dengan tinggi dan secara ramai-ramai. Boleh kita katakan Force Secret diberikan fokus, cuba tertangkap. Heavy spin yang kena pakai, dapat terus. Heavy spin lawan dengan Blazing Duel. Tapi lihatlah bagaimana rakan pasukan memberikan bantuan. Gugu dia akan ditumbangkan. Tapi lihat Menara akan berjaya untuk dijatuhkan.
dipatungkan. Tapi dah tak ada pula Blazing Duel pada saat ini. Black Shoes sudah boleh dipakai. Terus kembali ke belakang. Objektif tercapai juga sebenarnya untuk Tiger Wong Esports. Tapi dah ada Lord. Gugun tak ada pula pada saat ini. Adakah ini satu kesilapan untuk pasukan Tiger Wong Esports? Cuba untuk melaksanakan sesuatu di saat Lord sudah pun muncul. Area 4-4 terus lakukan serangan. Tapi pemain-pemain yang lain cuba untuk melakukan saingan juga. Tadi mereka berjaya untuk menggagalkan serangan kat slot dengan hanya ada Lolita saja. Kali ini Yamikaze boleh ditumbangkan. Fall Secret cuba untuk mendapatkan serba sedikit serangan. Tapi dalam waktu yang sama, Safril berjaya untuk ditumbangkan slot. Dia berjaya untuk dapatkan double kill. Dalam waktu yang sama juga, lihatlah letupan magis daripada seorang Rins akan mengakibatkan double kill. Berjaya untuk dimiliki. Fall Secret terpaksa untuk mengundurkan diri dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Empat orang gugur dan Lord akan dimiliki oleh Tiger Wong Esports kali ini. Kemenangan Tiger Wong Esports di bahagian Lord ini disebabkan oleh mereka berjaya untuk menghukum Yamikaze. Yamikaze yang terlampau offside akhirnya telah pun dihukum oleh pasukan Tiger Wong Esports. Ini akan membenarkan untuk Tiger Wong Esports terus melakukan turret dive ke bahagian mid lane ini untuk mendapatkan turret yang pertama. Namun sebabkan adanya Blazing Duet, ada masalah juga untuk Gugun. Oh, dan kali ini lihat Natsu berhadapan dengan Rins. Rins berjaya untuk ditumbangkan. Natsu lawan dengan dua orang lagi. Natsu nyawanya sangat-sangat rendah, tapi masih lagi berjaya untuk memulihkan masa dengan cukup banyak. Dawning Light dipancarkan. Nyawa daripada pasukan Tiger Wong juga perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk lebih berhati-hati pada saat ini. Tapi Lord sudah sampai. Kalau mereka reset kan nyawa mereka, mereka akan kehilangan waktu untuk melakukan serangan yang seterusnya. Kalau mereka ingin memanfaatkan Lord, mereka perlu untuk bersiap sedia sekarang juga daripada sudut serangan. Ya, mungkin mereka tidak akan memberikan fokus terhadap Lord kerana mereka tahu duit mereka berada di hadapan Aero 4-4. Jadi apa yang perlu diberikan fokus sekarang ini adalah untuk menjatuhkan menara terlebih dahulu seperti yang mereka lakukan di bahagian atas ini. Oh, Four Secret lawan dengan Sabre. Satu lawan satu, tapi dia tertewas. Satu kesilapan oleh Four Secret. Saya tak pasti kenapa dia cuba untuk buy one dengan Safril. Seakan-akan dia tahu damage dia lebih tinggi. Tapi Denzo dikepit. Denzo akan ditumbangkan. Letupan dari Dudedo bersama dengan Rins mengakibatkan Denzo juga dijatuhkan. Tiada lagi clearance wave yang mudah untuk pasukan Era 4-4. Dah tak ada mage, dah tak ada marksman. Tapi dalam waktu yang sama, Holy Defense sudah pun diaktifkan. Namun lihatlah, mereka masih lagi cuba untuk dapatkan ini betul-betul tersebut. Agak sedikit sukar. Sebenarnya banyak sukar dia. Tapi mereka masih lagi ingin mendapatkan objektif mereka. Tapi gagal pada akhirnya dan terpaksa untuk akur dan kembali pulang. Setakat di minit ke-11 ini, kita seolah-olah nampak yang Tiger Wong Esports seperti one-sided untuk mendapatkan kemenangan ketika ini. Daripada segi kombinasi pasukan mereka lebih baik daripada pasukan Aero 4-4 di mana Yamikaze seringkali tertangkap awal dan kit kemenangan Aero 4-4 terletak kepada Estes healer ini. Jikalau Estes dijatuhkan terlampau awal, tiada snowball yang mampu untuk dilakukan oleh Aero 4-4. Lihat kedudukan Dadi Dudedo, tempat default beliau untuk Sorok memberikan opening map kepada pasukannya. Tapi sekarang ini tiada pasukan Aero 4-4 di bahagian atas kerana mereka masih lagi memberikan tumpuan utama di bahagian bawah. Fokus pula kepada bahagian item ketika ini dengan adanya Natsu berjaya untuk mendapatkan Bloodlust X dan juga Dominant Ice. Ianya mampu untuk bertahan di bahagian hadapan sambil meningkatkan magic lifesteal daripada seorang lampu-lampu. Benar, 10 saat satu lagi Lord bakal muncul. Tiger Wong Esports bersiap sedia untuk melakukan serangan. Tapi lihat kenapa Dadi Dudedo dekat bahagian atas. Adakah mereka bercadang untuk melakukan pick-off secara dua lawan dengan satu terlebih dahulu? Sekiranya mereka ingin lakukan perkara tersebut, mereka juga perlu untuk mengetahui di kawasan Lord akan ada masalah sekiranya mereka kurang daripada sudut jumlah. Aero 4-4 belum mengetahui kedudukan tersebut lagi. Natsu, adakah dia bakal tertangkap? Tapi akhirnya Natsu berjumpa dengan Dadi Dudedo. Ini akan memberikan informasi bahawa ada dua orang dekat bahagian atas. Aero 4-4 tahu mereka menang jumlah dekat bahagian Lord. Tapi mereka akan pulang juga. Saya tak pasti kenapa mereka tak cuba untuk dapatkan Lord ini. Sedangkan Gugun bersorangan saja. Tapi lihatlah kedudukan daripada Yamikaze. Diberikan fokus sedikit demi sedikit. Nyawanya dikurangkan dengan cukup-cukup banyak. Dan Lord masih lagi tidak cuba untuk didapatkan oleh Aero 4-4. Sedangkan Lord Ricky boleh saja buy one lagi sekali dengan Gugun sebenarnya. Dan kali ini dah ada Dawning Light yang sudah pun dibancarkan. Dan lagi percubaan serambang daripada tembakan dan lain-lain tersebut. Ini akan memberikan Lord dengan cukup mudah kepada Tiger Wong Esports. Ya, mungkin idea untuk Denzo cuba untuk open sahaja. Dia tidak menyangkakan Gugun terus
menerus untuk mendapatkan Lord tersebut. Akhirnya tersasar Dawning Light dan memberikan peluang untuk pasukan Tiger Wong Esports melakukan snowball ketika ini. Tapi saya jangkakan mereka tidak lakukannya terlampau awal kerana mereka perlu untuk push wave ini secara serentak. Dengan adanya advantage Lord, mungkin sekurang-kurangnya mereka mampu untuk menjatuhkan base turret pasukan Aero 44. For Secret sedang mengumpulkan stack beliau. Ini yang sukarnya dengan penggunaan Cloud. Tiada stack, kurang sakit. Ya, tiada stack akan kurang daripada sudut attack speed tersebut. Pada saat ini, Lord sudah pun mula untuk masuk. Satu hentakan, pastinya sebuah menara akan dihilangkan begitu saja. Pancaran Dawning Light ke arah Saffril terlebih dahulu. Tapi Saffril masih lagi ada lifesteal yang dengan cukup-cukup tinggi. Tapi dalam waktu yang sama, untuk pasukan Air 4-4, bukan sekadar lifesteal. Malah heal juga mereka ada. Tapi kali ini Heavy Spin terus dapat Yamikaze. Oh. Yamikaze terus saja ditumbangkan. Dengan cukup-cukup mudah, dua inhibitor turret berjaya untuk dijatuhkan. Yang ketiga juga menjadi milik mereka. Cuba untuk masuk, tapi Natsu hanya mampu untuk memberikan serba sedikit nyawa saja. Forsaken masuk juga dengan penggunaan Wind of Nature. Tapi Forsaken akan tetap ditumbangkan saya kira. Tapi Dadi Dudedo juga menerima nasib yang sama. Pada saat ini Denzo cuba untuk melarikan dengan penggunaan Flicker. Berbaki dua orang pemain saja. Tapi dua pemain yang cukup-cukup penting. Mentan dengan empat. Dua lawan dengan empat. Daripada sudut matematik kita tahu dua yang akan kalah. Tapi mereka masih lagi cuba untuk lakukan pertahanan. Masih lagi belum mustahil. Dan Crystal akan diberikan tumpuan. Crystal akan dimusnahkan. Dan kemenangan dua berbalas satu. Tiger Wong Esports mara kepusingan seterusnya. Tahniah diucapkan kepada pasukan Tiger Wong Esports. Mestinya kemenangan berjaya untuk dilaksanakan oleh mereka seperti jangkaan telah pun diberikan. Namun sedikit tersasar apabila pasukan Tiger Wong Esports menang dua berbalaskan satu. Aero 404 telah pun melakukan yang terbaik. Satu comeback yang baik telah pun dilakukan.